Pembahasan tentang rancangan peraturan daerah Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun 2022 telah memasuki babak akhir. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan rapat paripurna oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat pada Kamis 13 Juli 2023. Dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun, rapat paripurna kali ini dihadiri oleh Bupati bersama Wakil Bupati Madiun, diikuti jajaran Forkopimda dan OPD terkait. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan, legislatif menyampaikan sejumlah catatan. Salah satunya soal silpa tahun ini yang perlu ditekan. Pengalaman silpa yang mencapai Rp219 miliar rupiah di tahun sebelumnya jangan sampai terulang. Sementara terkait dana insentif daerah atau DID, legislatif mendorong eksekutif untuk terus mengejar perolehan DID dari APBN. Menurut legislatif, untuk mendapatkan DID ada sejumlah faktor wajib dipenuhi. Mulai dari ketepatan penyusunan APBD hingga raihan prestasi daerah di bidang tertentu. Dan berikut cuplikan pendapat akhir legislatif atas Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2022. Yang lebih detail, apa penyebab dari tidak tercapainya target tersebut sehingga hal yang sama tidak terulang pada tahun berjalan, atau kecuali jika disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Di pada tahun 2022, walaupun menurut pemerintah Kabupaten Madiun masih memperoleh alokasi DID sebesar kurang lebih 15,61 miliar, akan tetapi sangat disesalkan pada tahun 2023 Kabupaten Madiun tidak memperoleh DID. Seharusnya pemerintah Kabupaten Madiun dapat mengejar DID tambahan atas kinerja tahun berjalan. Hal-hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Madiun dalam indikator DID agar perolehannya maksimal di tahun 2023 adalah 1. Penggunaan PDN dalam APBD tahun 2023. 2. Percepatan belanja daerah tahun 2023. 3. Dukungan belanja daerah yang lebih besar dalam APBD tahun 2023 untuk kegiatan penurunan kemiskinan, pengangguran, dan stunting. 4. Penurunan inflasi daerah di tahun 2020. Usai ditetapkan sebagai peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun tahun anggaran 2022, ditemui dalam kesempatan tersebut, Ahmad Dawami, Bupati Madiun, mengklaim bahwa tingginya silpa diakibatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang meningkat. Pihaknya juga berkomitmen untuk mengejar perolehan DID agar terus didapat melalui peningkatan prestasi daerah. Ini tahapan yang memang harus kita lalui sesuai regulasi, tapi dalam penggunaan anggaran kita pastikan adalah sesuai skala prioritasnya.
Jadi skala prioritas itu ada pertimbangannya macam-macam. Ada pertimbangan yang panjang juga. Jadi mudah-mudahan dengan keputusan yang sudah diambil, nanti titik-titik yang sudah ditentukan atau bidang-bidang yang sudah ditentukan, ini akan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. DID itu adalah bagian dari prestasi di kita. Makanya kita harus tetap kejar terus supaya DID itu kita selalu dapat. Sementara itu ditemui di ruang kerjanya, Ferry Sudarsono, Ketua DPRD Kabupaten Madiun, mengakui karena penyerapan anggaran yang belum sempurna bisa menjadi salah satu faktor Kabupaten Madiun tidak mendapat aliran dana insentif daerah atau DID dari APBN. Ini kaitan pertanggung jawaban tahun 2022, berarti kesepakatan kita sudah kesepakatan bersama, yaitu tadi dengan supaya nanti di tahun ini tidak seperti yang kemarin, banyak silpa itu. Silpanya 200 lebih lah itu tadi. Atensi DID memang kami sudah lama nggak mendapatkan DID, kita sudah kita kejar terus. Gimana? Karena banyak banyak faktor supaya mendapatkan DID itu banyak faktor yang harus ditempuh. Ya selama ini memang DID itu memang dasarnya dari prestasi-prestasi. Tapi selama ini karena prestasi DID itu khusus prestasi bidang di yang ada bidangnya. Nggak semua prestasi dapat DID, nggak ada. Ada apa itu hal-hal yang perlu dituntut, dikejar supaya mendapatkan prestasi juga mendapatkan DID maupun DA. Di tahun 2023 ini kita harapannya ya ini harusnya DID 2022 yang masuk 2023. Berarti kita prestasi di tahun 2022 apa-apa saja nanti bisa mendapatkan DID di tahun 2023. Dan sebenarnya juga ada semesteran. Setengah semester itu juga bisa, kalau bisa penyerapan baik, penyerapan bagus, itu juga bisa mendapatkan DID, tapi selama ini kita penyerapannya pun juga belum sempurna. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.